Iya, jambatannya zaman iya. Nabi Adam sampai zaman apa deh? Reformasi. Iya, kada dibaiki aja lagi lah. Ada pernah bagus. Ada kasihan ke anak-anak. Mbak SMP lawan SD kan sekolah di sini nah. Nah. Ada boleh lewat nah. Mbak, ke sini boleh. Lewat kada boleh. Boleh. Mbak itu aja melihat aja kita. Sebuah jembatan gantung di Desa Tanipah, Kecamatan Alualuh, Kabupaten Banjar, rusak dihantam gelombang air pasang. Akibat kerusakan tersebut, kondisi jembatan yang sudah berumur itu pun tidak layak dilewati dan terpaksa ditutup sementara. Warga setempat bergotong royong memasang kayu di pintu jembatan yang rusak agar tidak ada yang melintasi. Tujuannya agar tidak menimbulkan kecelakaan ataupun korban, karena peran jembatan ini cukup vital bagi anak-anak menuju sekolah. Camat Alualuh Harun Ar-Rasyid membenarkan jembatan yang rusak sementara ditutup untuk masyarakat dan pelajar. Sementara waktu, masyarakat bisa menggunakan jalur alternatif yaitu memutar melalui jembatan lainnya.